pemeriksaan yang disampaikan oleh penyidik, terutama terhadap tersangka dan juga para saksi, sampai dengan saat ini yang sudah melaporkan baru satu orang. Kemudian ada salah satu saksi yang juga sebagai korban, tapi yang bersangkutan sampai dengan saat ini hanya sebatas bersedia untuk memberikan keterangan, tapi tidak bersedia untuk menyampaikan laporan secara resmi. Kalau untuk korban yang sudah melaporkan atas nama saudari HY, mengaku sudah diperkosa oleh tersangka ini sebanyak 84 kali. Kemudian untuk saksi SYT, mengaku sudah 4 kali.